Waktu masih muda, kita semua punya setumpuk impian. Dari yang biasa saja, sampai yang luar biasa. Dulu, aku dan dua sahabatku pernah punya impian. Bersama-sama, menginjakan kaki di tanah suci. Ketika orang-orang seumuran kami memilih bercita-cita ke Paris, Roma, kami justru memimpikan ziarah dan tawaf di tanah paling mulia. Sayangnya, semakin kita dewasa, semakin kita kenal dunia, semakin jauh impian dan cita-cita. Gimana ya Nis ngomongnya? Cita-cita kita pergi haji bareng-bareng itu gak realistis. Tabungan gue yang kemarin udah gue pakai jadi modal usaha. Terus kalau misalnya harus nabung lagi, harus berapa lama? Lagian, kita ini kan perempuan, mau safar sendirian. Lagian, Aruna juga lagi ta'aruf, siap-siap mau nikah. Intinya, kalau lo ngajakin gue sama Aruna ke Tanah Suci bertiga, aduh, enggak deh Nis, masih banyak urusan yang harus gue kejar. Suntuk amat Nis. Ada gak sih orang terdekat Mas Bayu yang gak pengen pergi haji atau belum pengen untuk naik haji? Pergi haji itu unik ya, Nis. Ibadah yang gak biasa. Perlu kesiapan materi, fisik, juga hati. Tapi dari ketiga hal tersebut ya, menurutku yang paling vital itu kesiapan hati. Jadi, beneran kamu bakal nikah? Insya Allah. Sebenarnya bisa aja kita nikah kan? Kamu gak harus ta'aruf sama orang lain. Kita juga gak perlu dipaksa pisah begini. Oke, kamu sayang sama aku. Tapi kita gak mungkin menentang keputusan orang tua aku, Sen.